Ditunggu ya Pak. Baik, terima kasih. Itulah tadi paparan dari Bapak Kak Cine dan kepala sekolah. Sekarang kita saatkan energi dan sambut ini akan memberikan kita ilmu baru seluas-luasnya. Baik, sama-sama ya Bapak Ibu sambil berdiri lah. Hari ini ya Bu ya, mudah-mudahan bisa ya. Pokoknya permintaan kita ini nambah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu nanti bisa kita serap semua dan dimanfaatkan kita semua. Silakan Bapak dan Ibu memanfaatkan. Kalau saya tadi pas berdirinya enak.
Kelompok 4 membuat orasi.
Ekspektasi, teks orasi. Nah, kelompok berikutnya balik lagi. Nah, membuat puisi dan kelompok tujuh membuat pantun sesuai dengan tema kebun yang dituju. Boleh. Ya. Tugas terakhir, Bapak Ibu diminta membuat sebuah. Jadi sudah tergambar apa tugas kelompok, apa tugas? Oke. Cara kita menggambar. Ada pertanyaan? Yuk. Yang pertama adalah untuk menjaga kesehatan.
seperti mengaji. Jadi tim project, tim fasilitator project kelima, ya. Kita tidak lagi mengatasnamakan guru bidang studi, tidak mengataskan lagi guru kelas, tapi kita sudah menjadi satu tim. Tim apa? Tema project. Ya, tadi saya sudah sampaikan ke Bu Papa videoin, minta satu anak lagi di kelas videoin. Bapak Ibu keliling, ya, yang satu videoin. Jadi kalau bisa jangan satu sekolah, satu kelas itu padanan percaya ke si A, ini ke si A.